Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firmansah dan rekan saya Dahniar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, jurusan Akuntansi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sedikit tentang teori konsumsi dan investasi. Konsumsi merupakan tindakan pelaku ekonomi, baik individu maupun kelompok, dalam menggunakan komoditas berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang atau masyarakat. Jika kita masuk sedikit ke dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dan etika dasar sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti bahwasanya mencari rezeki itu harus secara halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua adalah prinsip kebersihan. Syarat yang kedua ini tercantum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang makanan. Harus baik ataupun cocok untuk dimakan, tidak kotor atau menjijikan, serta merusak selera. Yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia dalam hal mengkonsumsi suatu barang atau jasa dalam batas yang sewajarnya, yang berarti jangan mengkonsumsi hal tersebut secara berlebih. Yang keempat adalah prinsip kemurahan hati, yaitu dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya ataupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta kesehatan yang lebih baik. Yang kelima adalah prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, terlebih lagi sebelum mengonsumsi suatu barang ataupun jasa. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi kebutuhan ataupun keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi antara lain yaitu pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, perkiraan masa depan, dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua ada faktor demografi. Jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh pada besarnya tingkat konsumsi di masyarakat. Yang ketiga ada faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang banyak berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial dan budaya masyarakat. Suatu teori yang digunakan dalam kita mempelajari teori konsumsi adalah berasal dari J.M. Keynes. Keynes berpendapat dalam teorinya bahwa yang menentukan besarnya pengeluaran rumah tangga saat ini, baik perorangan maupun keseluruhan, adalah pendapatan ataupun pendapatan disposable saat ini. Dalam asumsinya, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Dengan kata lain, ada konsumsi yang memang harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Inilah yang disebut dengan konsumsi otonomus. Pendapatan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi dan sebagian lagi ditabung. Secara matematis, hal ini dapat ditulis sebagaimana berikut. Y sama dengan C plus S. Y adalah pendapatan, yaitu digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan. Seperti telah dijelaskan pada teori sebelumnya, bahwasanya pendapatan digunakan untuk membiayai konsumsi dan tabungan. Maka, saat rumah tangga mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, sebuah keluarga mampu untuk menabung. Jumlah tabungan juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Namun,
Pada saat pendapatan rendah, tabungan akan dipakai untuk membiayai konsumsi. Kita bisa lihat bahwa tabungan akan minus saat pendapatan rendah. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi dibiayai oleh tabungan atau pendapatan masa lalu yang disimpan. Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman suatu modal untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan memproduksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan juga jasa yang tersedia dalam perekonomian. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset, biasanya yang dilakukan di pasar uang. Contohnya berupa deposito pasar uang atau juga di pasar modal berupa obligasi saham, waran, opsi, dan sebagainya. Kedua, investasi pada real asset dilakukan dalam bentuk pendirian pabrik, pembelian aset produksi, dan pembukaan perkebunan dan pembukaan tambang. Faktor yang mempengaruhi investasi yaitu tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan didapat, tingkat bunga, ramalan keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan perubahan-perubahan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tujuan dan manfaat investasi meliputi mendapatkan penghasilan tetap, memperbesar bisnis, jaminan bisnis, mengurangi kompetensi atau persaingan, meningkatkan aset, memenuhi kebutuhan masa depan, gaya hidup hemat, dan menghindari terjerat hutang.